Okey, assalamualaikum ya. Salam sejahtera dan salam kuasa ketiga. So jika audio jelas macam biasa, tolong maklumkan di ruang komen, share ramai-ramai dan juga sertai Telegram saya, Telegram Regi Jesse Rita Odin. Baik, semalam ya, Malaysia Now, sebuah portal berita membuat satu terbitan yang telah pun saya bawa juga menerusi thethirdforce.net. Jadi saya bawa, di mana tajuknya ialah Biadab Tak Jemput Tun Mahathir ke Sambutan Merdeka. Dan ini adalah kenyataan Dr. Chandra Muzaffar. So Chandra Muzaffar adalah antara tokoh-tokoh utama yang terlibat awal-awal ya dengan dengan PKR, pembangkang ketika itu, dulu-dululah. So Chandra kata tindakan tidak menjemput Tun Mahathir ini boleh diklasifikasikan sebagai biadab. Ini menurut laporan Malaysia Now, dan Malaysia Now mendakwa dia telah menghubungi pejabat Tun Mahathir untuk bertanya adakah Tun mendapat jemputan, dan diberi jawapan, Malaysia Now diberi jawapan bahawa Tun tidak menerima jemputan rasmi. Dan kemudian tular satu video ya di media sosial yang menunjukkan Tun turun ke kawasan perkarangan ya, di kawasan berlaku sambutan, dan bagaimana hadirin ya yang teruja melihat Tun, kehadiran Tun di situ. So ini semua saya rasa dah tular, dan di media sosial netizen ramai yang hampa sebab Tun tidak dijemput. So untuk mengulas laporan Malaysia Now, terlebih dahulu saya ulas laporan Malaysia Now untuk mengatakan kerajaan biadab. I won't go that far lah, saya tidak akan pergi ke tahap itu. Tetapi ada ianya menunjukkan satu sikap yang you know, arrogant dalam bahasa Inggeris lah, arrogant ya, angkuh oleh kerajaan bagi saya kerana tidak menjemput Tun Mahathir. Yang saya baca, Tun telah dijemput pada 2022 oleh Ismail Sabri ya, tetapi Tun tidak boleh pergi sebab dia pada ketika itu sakit sebab COVID ya. Dan saya juga ada baca pada zaman Tun Razak dulu, Tun Razak pun dia very particular ya, bagaimana orang-orang dalam kerajaan merujuk kepada Tunku Abdul Rahman, perlu ada tahap kehormatan tertentu sebab dia Perdana Menteri pertama. Dan saya juga baca Tun Mahathir pada ketika menjadi Perdana Menteri, walaupun dia tidak dia dengan Tengku ada sedikit ya, keregangan dalam hubungan dan sebagainya, tetapi Tun tidak melupakan Tengku, Tengku Abdul Rahman. So I think Tun patut dijemput. Now, saya baca komen Shaharudin Osman, 3 hari sebelum itu Tun kata tak nak sambut merdeka sebab belum merdeka. Ini bukan alasan ya. Saya baca dengan lengkap kenyataan Tun berhubung tak merdeka. Tun bukan cerita berkenaan dengan sambutan merdeka, Tun bercerita benda lain. Dia bercerita tentang erti merdeka, adakah kita merdeka sebenar-benarnya, dan saya pun ada ulas benda itu. So I don't think it's relevant. Tidak ada sesiapa boleh guna alasan itu untuk kata, oh sebab Tun tulis itu, kita tidak menjemput Tun. Tun bercerita berkenaan maksud erti kata merdeka dan membandingkannya dengan situasi kita sekarang. Dan itu pertama. Kedua, komen saya tidak terhad kepada Tun ya. Komen saya adalah juga merangkumi semua bekas Perdana Menteri. Ya, so saya sebab itu dalam tajuk saya kata Tun TSMY atau Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri seharusnya mendapat jemputan rasmi sebagai bekas-bekas Perdana Menteri sebagai tanda hormat.
ya, dan kemudian ada satu bahagian di depan yang dikhususkan kepada bekas-bekas Perdana Menteri. Ya, so Tan Sri Muhyiddin Yassin juga sepatutnya dijemput, diberi penghormatan sebagai bekas Perdana Menteri. Begitu juga Ismail Sabri dan juga Pak Lah. Selagi Pak Lah hidup, ha, ada orang kata mungkin Pak Lah dia, dia he is senile ke, atau dia ada tidak begitu waras ke, whatever, tak kisah. Dia atas kerusi roda ke, dia boleh jalan ke, tapi perlu dijemput. Ya, mana tahu dia akan hadir. Keluarga dia akan membuat urusan untuk dia hadir. Perlu dijemput. Itu pandangan saya. Baru dikatakan, and kita adalah berbeza dengan negara-negara lain, kita di bawah pentadbiran Melayu, ya, ataupun ditunjangi kepimpinan Melayu dalam kerajaan. So apabila kita ditunjangi kepimpinan Melayu, salah satu sifat orang Melayu yang unik berbanding dengan banyak bangsa lain di di negara kita mahupun di seluruh dunia ialah sikap yang bertolak ansur, ya, ya, berpada-pada, ada adab, ya, peradaban amat penting dalam bangsa Melayu, peradaban, ya, dan khususnya kita juga orang Melayu adalah semestinya Islam. So peradaban Islam, nilai-nilai peradaban Islam, ya, kesederhanaan dan sebagainya. Bersangka baik, pada hari itu kita meraikan bersama kemerdekaan. Dan nak kata apa sekalipun, Tun adalah antara tokoh yang telah menerajui negara 22 tahun dan kemudiannya 22 bulan. Satu jangka masa yang panjang yang telah mencorakkan pembangunan negara, keselamatan negara, kedaulatan negara, yang telah secara tidak langsung juga menjamin kemerdekaan kita daripada kuasa-kuasa luar negara. Ya, memantapkan pendirian Malaysia. Nobody can deny, the whole world knows siapa yang meletakkan Malaysia sehingga terkenal di peta dunia ialah Tun Mahathir. Okay, so Tan Sri Muhyiddin Yassin pun perlu dijemput, ya, Pak Lah pun perlu dijemput, Ismail Sabri perlu dijemput. So ini bukan terhad kepada Tun, ya, ini dah masuk soal, ya, peradaban Melayu, dah masuk soal banyak-banyak aspek lah. Okay, nah, saya kongsi sedikit. Di saya mengikuti politik di beberapa negara, bukan di semua negara dunia. Saya ikuti semua, tapi very very deep ni ada dua. Salah satu daripadanya di Amerika Syarikat, dan saya nak ambil contoh Amerika Syarikat sebab baru-baru ni ada beberapa peristiwa yang berlaku menjelang pilihan raya presiden November ni. So pilihan raya presiden tu pun dikira satu acara yang hebat. Dan Parti Demokrat dan Parti Republikan kedua-duanya telah mengadakan satu convention. Itu memang akan diadakan sebelum pilihan raya presiden. So bila Parti Republikan baru-baru ini membuat convention, semua bekas presiden daripada parti itu hadir dan memberi ucapan. Convention diadakan pada, tak silap saya, 18 Ogos lepas. Dan ianya untuk merasmikan pencalonan Kamala Harris sebagai calon presiden Republikan Amerika Syarikat melawan Donald Trump. Kamala Harris berucap, of course lah, dia akhirnya dijadikan calon. Tetapi Presiden Obama juga berucap, bekas presiden. Kemudian Presiden Bill Clinton juga berucap. Kemudian isteri kepada Presiden Bill Clinton yang merupakan bekas setiausaha Amerika Syarikat, Secretary of State, dia berucap. Malah isteri Obama yang tidak ada apa-apa jawatan dalam kerajaan pun berucap. Ya? Yeah?
semuanya berucap. Okay, so itulah penghormatan dan Dewa Mat Saleh. Dan kita selalu kata Mat Saleh ni kurang beradab dalam apa. Nampaknya adab dia lebih sikit lah dalam Republican. Ya, itu yang mengecewakan saya. Itu yang mengecewakan saya. Bila saya lihat ni dan saya bandingkan dengan yang itu, saya kata macam mana boleh jadi benda ni. Okay. Now, saya tidak akan selah kerajaan pimpinan Anwar dengan menggunakan perkataan biadab seperti digunakan oleh Chandra Musaffar. Mula-mula saya bawa artikel Malaysia Now dan saya letakkan tajuk yang sama yang digunakan oleh Malaysia Now, iaitu biadab tak jemput Tun Mahathir oleh Chandra Musaffar. Tapi kemudian bila saya fikir, saya kata tak payahlah. Saya tukar kepada Chandra Musaffar bidas kerajaan sebab tak bawa tak jemput Mahathir. Well, tak salah juga kalau pendapat Chandra Musaffar ianya biadab. Pendapat saya tak sampai biadab, tapi tak sopan lah. Anyway, tak sopan dan ada keangkuhan di situ, tak patut. Tapi adakah kerajaan melakukan apa-apa kesalahan? Tidak. Okay, cuma tak patut. Ya. Sebenarnya saya tak nak sebut tadi, even Najib secara protokol perlu diberi jemputan rasmi. Ya. Cuma Najib tak boleh hadir lah sebab Najib duduk dalam penjara. Ha, itu mungkin ada orang tak setuju dengan saya. Ha, itu terpulang. Saya tak minta sesiapa bersetuju. Dan mungkin saya tidak betul. Saya tidak tahu. Saya belum fikirkan masak-masak. Tetapi sekurang-kurangnya Tun Mahathir, TSMY, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Ismail Sabri harus dijemput. Mereka hidup. Pak Lah juga harus dijemput. Dan mereka berada di situ dan mereka ada jasa mereka. Jangan lenyapkan legasi pemimpin-pemimpin terdahulu. Sebab Tun bukannya memerintah untuk tempoh yang pendek. Tun memerintah untuk tempoh yang amat panjang. Tempoh 22 tahun tu, seorang bayi yang baru lahir sampai masuk universiti, sampai jadi dewasa, itulah panjangnya tempoh Tun. Jangan kata tak ada jasa. Tun tidak akan berjaya menjadi Perdana Menteri 22 tahun kalau tidak mendapat sokongan majoriti rakyat Malaysia. Dan negara tidak boleh awak tak boleh kata dia tidak ada jasa, kerana dalam 22 tahun tu negara membangun dengan pesat. Adakah negara membangun begitu sahaja dengan pesat tanpa ada seorang Perdana Menteri? Mesti ada Perdana Menteri. So mesti ada jasa dia. Saya khuatir ini adalah percubaan untuk melenyapkan jasa dia. Dan saya terharu melihat dia, ya, di jalan raya berjalannya semata-mata sebab hendak terlibat dalam sambutan merdeka. Dan kalau anda lihat reaksi hadirin, anda dapat tahu betapa sayangnya rakyat Malaysia terhadap Tun Mahathir. So it's sad, it's sedih. Tidak seharusnya berlaku. Tapi saya tidak akan pergi ke tahap kata kerajaan biadab. Saya tak akan buat demikian, ya. So ini komen saya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.